kita masuk ke games kedua kita. Yes. Ada tim 1 dan juga tim 3 yang akan bermain. Tapi sebelumnya biar makin semangat, kita transfer semangat dulu. Gimana Pak Steven? Aja kita masuk ke games kedua kita. Seru-seruan main angka. Semangka! Oke, Ibu-ibu, tim 1 dan tim 3 sudah siap bermain ya. Dan kalian sudah mengerti cara bermainnya seperti apa. Kalian boleh mulai menyusun dadu ketika kami sudah selesai membacakan soal. Oke, Ibu-ibu, nanti yang berpindah tempat adalah orang beserta dadunya, bukan dadunya yang diserahin ke temannya. Kalau udah ditaruh di bawah, udah pencet bel, udah gak bisa dirubah. Paham? Siap. Oke, dan kali ini kita sudah mendatangi ibu-ibu yang sangat teliti dalam soal hitung-hitungan nih. Ya. Ya, ini dia benar-benar teliti banget. Langsung aja kita sambut ini, Cimel! Panggil gua kan? Anya. Lu orang tahu kalau gua kan Cimel. Anya. Jadi lu orang gak bisa culang. Karena Cimel selalu akan mengawasi dengan mata Cimel yang biarkan sipit tapi juga tajam. Hei! Ci, sini Ci. Lu jangan panggil gua Ci. Panggilnya? Panggil Ciko. Harus panggil ke sini Ciko. Ini ke sini Koko. Siap kok. Cikomel, kita. Cikomel. Ya. Tugasnya Cimel akan membantu dan memberikan jawaban, mengecek apakah jawaban dari peserta sudah benar atau belum. Oke. Okay. Kita masuk ke soal pertama. Dengarkan baik-baik. Rati berangkat ke sekolah jam 6 lewat 25 menit dan 25 detik. Perjalanan Rati sampai ke sekolah hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jam, menit, dan detik berapa Rati sampai ke sekolah? Silakan. Baik, sudah taruh di bawah, udah gak boleh lagi dirubah. Sudah ibu, taruh letakkan di bawah. Udah bu. Oke, dengarkan baik-baik. Rati berangkat ke sekolah jam 6 lewat 25 menit dan 25 detik. Perjalanan Rati sampai ke sekolah hanya butuh waktu 5 menit. Jam, menit, dan detik berapakah Rati sampai? Jam 6, menit 30, detik 25. 06, 30, 25. Ci, ada yang bener gak? Kalau di gua sih 08118. Ya lu ngetik apa tuh? Itu nomor handphone. Gua aja bingung. Ada yang betul, ada yang salah enggak? Kayaknya kalau gua lihat-lihat kayaknya kurang pas ya. Kalau lu lihat-lihat lu enggak lihat kan? Gua lihat-lihat kayaknya kurang pas. Mohon maaf, belum ada yang betul. Yang kita butuhkan adalah 06 30 25. Hampir ya. Ini juga hampir. Hampir. Hampir banget, Bu. Hampir banget. Angkat lagi dadunya. Oke. Soal kedua, silakan Ayu. Aldi membeli celana seharga Rp200.000. Setelah membayar ke kasir, Aldi mendapat penawaran menarik untuk mendapatkan kaos seharga Rp65.700. Aldi juga membeli kaos tersebut. Berapakah uang yang dikeluarkan Aldi? Silakan. Bisa Bu. Ayo Bu. Ayo cepat Bu, bisa.
gue udah cek, kayaknya sih. Lu hitung juga? Ada, gue hitung banget. Hitung banget. Ada satu yang betul, ada satu yang masih kurang pas ya. 265700, benar. Tim satu ya, benar ya. Pertanyaan berikutnya. Baik, soal ketiga, silakan diangkat. Soalnya dari saya. Adi memiliki 100 pasang sepatu. Adi menjual 2 pasang sepatunya seharga Rp500.000. Anton yang membeli sepatu Adi hanya memiliki uang Rp175.000. Berapakah sisa yang harus Anton bayarkan ke Adi? Silakan. Kalau sudah yakin tahu, silakan dipencet. Lu yakin jawaban lu? Lu pikir-pikir dulu lah, lu pikir-pikir dulu. Apanya? Cepat, ayo cepat, cepat, cepat. Sedikit lagi, betul, bro. Oke, sudah tidak bisa dibenerin lagi. Susah. Adi ingin menjual 2 pasang sepatu seharga Rp500.000. Anton hanya mempunyai Rp175.000. Berapa yes. sisa yang harus Anton bayarkan? Yang betul adalah Rp325.000. Hampir. Lu hampir tadi jawaban lu hampir. Tapi lu printan lu ganti lagi ke 8. Jadi salah. Tadi lu hampir benar. Jadi dua-duanya salah. Ah, ya. Oke, 3 soal sudah dilalui. Tim 3 sayang sekali hanya 0 poin dan tim 1 1 poin. Babak yang menang lagi di babak kali ini adalah tim 1. Tim 3 boleh silakan kembali. Tim 1 di sini. Oke, tim 1 kembali menang. Silakan memilih hadiah. Nomor berapa, Ibu-ibu? Nomor berapa? Nomor 5. 5. 5. Kita lihat. Ada hadiah makan di nomor 5, silakan dibuka. Dia langsung cepat ya. Iya. Mau dispenser lu angkat juga ya. Hebat lu ya. Luar biasa. Kuat ya, kuat ya. Kuat langsung. Iya. Wow. Dapat 6 unit dispenser senilai 3 juta rupiah. Silakan kembali ke Tribun. Taruh di samping saja hadiahnya ini, Bu. Taruh di belakang aja. Ultimate. Yeah. Ya, jadi harus tetap semangat ya. Betul. Kita akan kasih clue kedua nih. Betul buat banget. Yang ada di rumah. Clue-nya adalah? Kamel. Clue yang kedua itu adalah penunjuk. 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 Oke, yang tadi pertama benda, kedua penunjuk. Penunjuk. Kalau jalan ke atas namanya penanjak. Yeah.
Itu dia tadi. Ya udah jangan kemana-mana ya, nanti kita balik lagi tetap di Pasti Bisa. Bisa dong. Air. Madep ke depan semua, madep ke depan semua. Kamil. Mel, kasih mic-nya. Allahu Akbar. Api. Menghadap ke depan. Api. Mau masak. Kayu. Dapur. Panas. Kompor. Salah. Susah, agak susah. Yang nyanyi pertama aja yuk.